Eka kira-kira ro, Pak Bu yang dimuliakan oleh Allah, naun leh rofu angala ta'ala tak perken ilalena atita narengi apati rofu angala ta'ala, untuk senantiasa mata tak kisah di papirat ni tak jame de cengi Bapak Ibu dibanding jae. Nah, satu kuncinya Bapak Ibu, ya mau biar ustaz, maka tak datang debatnya nak bicara kena, weh, Ustaz Yusuf mau biro si bawa mana yang kutahana kena, padahal ni Ustaz Yusuf aja mau biar pemer, kelak dek jak cara mana, maka sini maja, kena, wah, lima cara mana yang mana nak kena, itu wah mereka teh. Mari cabur itu kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan Alina Guruta, Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidra. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua Badan Otonom dan Lembaga Nahdlatul Ulama Sesidrap. Yang kami muliakan, yang kami hormati saudara-saudariku semua kader Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Sidrap. Para jamaah Masjid Nurul Salam Andrelie. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu Bapak Ibu, yang jelas mamuari kiri tutup pada engkau manangi lolonga pamase makoto paruh dampon na pungala taala insyaallah. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tepanjai ifataraka tanda asukru kemaraja tak lauri sisi arajan na pungala taala. Nasabah pamase na niya afangin ringa si mata na narengi kuang ala ta'ala ilalan na ato tumulinota na sabari na tofada ang kamana ki si hadirik na pitotoro kuang ala ta'ala riyon rumak barakaiwi. Tentu pada iparekengi ilalan na ati tak makadae puang de gagawa katay sangadin na tofada melok mana tuntu irrenuta. Dan satu nikmat yang besar Allah berikan kepada kita saat ini, Pak, Bu. Allah kumpulkan kita di dalam tempat yang paling dicintai oleh Allah di dunia. Masjid. Jadi salah satu nikmat terbesar Allah berikan saat ini kepada kita, Bapak, Ibu. Karena Allah kumpulkan kita semua di dalam masjid. Masjid itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah di dunia. Kenapa masjid yang paling dicintai oleh Allah di dunia? Masjid itu adalah manasa tempat makasiwianna atanna fungala ta'ala. Paroko ialah kenapa suju yuruna pangoli ati macinun dari sisi arajanna fungala ta'ala. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita melakukan Lailatul Ijtima' di masjid ini insyaAllah. Bukan hanya orang-orang yang ada dalam masjid ini mendapatkan keberkahan, tapi termasuk mereka orang yang dua di sana, termasuk kampung tak insya Allah nafak barakah fungala ta'ala. Amin. Bukan hanya pembacaan surah Yasinnya, Pak, maka Lailatul Ijtima', akan tetapi Lailatul Ijtima' ini adalah sesuatu yang dari dulu dilaksanakan oleh Andre Gurutta jemaah, termasuk para wali-wali Allah. Yeah. Ketika para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala berkumpul di suatu tempat, Bapak Ibu, melakukan amalan, maka di situ nafatak berberifu Allah ta'ala barakana. Bahkan Pak, tempat ini dikenal dengan tempat magfirah, majelis magfirah, majelis ampunan di sisi Allah. Makanya matandrangnya tu, Pak, ya kok engkau tahu si pulung na agamana fu Allah ta'ala na cerita, engkau tahu si pulung na araja kuasanna fu Allah ta'ala na cerita, mereka berzikir, bermunajat kepada Allah. InsyaAllah,
pedik mete te tu dan aku tu pedik maka ega dosa tak tak dena-dena. Pedik mete ke itu dan aku tu insyaAllah kita akan banyak mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Malaikat datang menghadap kepada Allah memintakan ampunan. Ya Allah, jangan biarkan mereka tinggalkan tempat itu sebelum engkau ampunkan dosa-dosanya. Amin. Itu Pak, luar biasanya yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang berkumpul menceritakan kemahabesaran Allah itu Pak adalah majelis maghfirah. Tapi sebaliknya, orang yang berkumpul, satu dua orang yang berkumpul, akan tetapi ada rakangan mina cerita, dosa mina cerita, kemaksiatan yang dilakukan, maka pedik meta to itu dan okotu juga semakin banyak dosa yang dilakukan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nama kedai agama tak Pak, seditan rapamase nak beria puang ala ta'ala ku atanna siapapun dia. Seditan rapamase nak beria puang ala ta'ala ku atanna siapapun dia. Ya ku engka tahu Pak tulisi mata ilomu ngawatun nak jame Pak kasibiangi Pak masih meraja ya tu Pak. Betul atau tidak? Ya ku engka tahu Pak tulima lomolo masadi Pak pidak din nak jame Pak kasibiangi. Napi mengaji masih gila lo nama jenne. Dah fikir kimi menimil Allah ku masih gila Pak masih meraja ya tu Pak. Seditan rapamase nareki fuang ala ta'ala ya ku engka tahu ilomu ngepegau ide cengih. Sebaliknya, se di totan rapa masih nak beri apa ngala ta'ala ya ku engkatau ilomu ngepap pedak dinna ya salai jama-jama majaih. Adalah nikmat yang besar itu. Makanya itu ada doa yang diajarkan Rasulullah. Ditungka-tungka purata mas sempajang wak dinyak gulekulengnya lau rifu ngala ta'ala ya agak-agak pak. Ma ponco. Serina baca imam tak, serina baca guru tak. Apa itu? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Ini adalah doa jamaah yang luar biasa kita minta kepada Allah petunjuk. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'. Ya Allah, berikan saya petunjuk yang mana yang benar ya Allah. Warzuqna ittiba'. Dan berikan pula kepada aku, ya Allah, kekuatan untuk melakukan yang kau anggap baik itu, ya Allah. Jadi ini yang lo bawa makada ifu api tangga deceng. Apa yang kata ijeloka di makada deceng ini? Tapi dia ini lepejo ide cengnya. Kenapa? Tidak diberikan kemampuan hidayah dari Allah untuk melakukan kebaikan itu. Wa arinal batila batila warzukna jatinaba. Ya Allah, tunjukilah juga saya yang mana yang buruk bagimu, ya Allah. Tega maja ya Allah dan berikan saya petunjuk dan kekuatan untuk meninggalkan hal-hal yang buruk itu ya Allah. Itu kita kuncinya kita minta kepada Allah. Ya lari puang Allah Taala eh puang rengak kasih petunjuk mi tetega dece wat dingu pejau. Ah. Di sini ada dua rute Pak. Yang pertama kita muntuk petunjuk Allah untuk ditunjukkan kepada kita tega dece wat dingu pejau ya Allah. Tapi warzuqna ittiba'a itu adalah itu adalah iman nantinya. Contoh puang arenga kasih petunjuk Pak jelok puang untuk mengetahui yang mana yang baik itu. Agama sunnah itu ilmu. Kenapa kita pesona petunjuk dari mana? Tidak mungkin langsung Allah yang menunjukkan kepada kita, makanya ada ulama. Makanya ada guru, makanya ada ilmu, ada buku, ada sekolah, ada pendidikan. Ada Al-Quran yang menunjukkan kita. Engke guru tak ulama tak jelokan ni maka dia dia cengi. Tapi ia tu ulama tak nak jelokan ki ia dia cengi. Ia Al-Quran ni nak jelokan ki maka dia dia cengi. Ia halal risesemu. Persoalan kau kerjakan kebaikan itu bukan lagi persoalan ilmu. Akan tetapi persoalan iman. Engke moga tepukmu. Mata tepukmu kau gak kira-kira mulai pegau iru jama-jamangi. Nak jelokan ni agama tak maka dia gagai madai cengi. Di situ jemaah ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita minta kepada Allah, ya Allah berikan saya petunjuk yang mana yang bagus. Maka kita juga minta kepada Allah secara bersamaan. Berikan pula saya kekuatan, ya Allah, untuk melakukan kebaikan itu. Aku nirurak maka dua meresap, Pak. Merilaue melu. Petunjuk mah gampang. Di mana-mana kita bisa buka. Di sosial media ini yang baik. Mana saja makan jahe. Pak Bu. Pak Ibu. Ya Rabbi Rejamaah makan jahe ya Rabbi Gadadeh.
manasa makanja tawa berkate lai semua mak berjamaah makanja pak kenapa karena ada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam najallo kaki nabi ta banyak sekali hadis-hadis tentang berjamaah petunjuk berarti yang lekuk pengalat tali itu petunjuk ah manasa makanja berjamaah pak makanja mega pahalana tapi ya kumelo yukru jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira mega moga tomak berjamaah nah yukun rumun belum tentu lah apa ya kiri te boleh pak egana boleh oke pak subhanallah kenapa pak berbicara iman itu yang kedua berikan saya petunjuk untuk melakukannya sebaliknya wa arinal batila batila warzukna jitinabah ya Allah berikan pula saya ya Allah petunjuk yang mana yang buruk itu tega maja engkau tu najal lokat ya kurat maka nama jaiye ulama tu najal lokat toki maka nama jaiye ustaz tu najal lokat ki boy najal lokat ki wa arinal batila batila mana mana yang buruk ya Allah warzukna jitinabah dan berikan saya kekuatan untuk meninggalkan yang buruk itu ya Allah. Maka di situ ada iman, Pak. Nah, ini nama susah. Ya neru imangi, Pak, tepe ima susah. Afak melo ipa ipiara ma teru-teru. Makanya ada doa Rabbana, la tusik kulubana, ba'da iz hadaitana, wahabalana min ladunka rahma, innaka antal wahab. Ya Allah, Rabbana, la tusik kulubana, puang, ajak mufatak giling-gilingnya tikuk puang. Ba'da iz hadaitana rimon ripuraku mering apa tiruang. Itu memang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya, Pak. Maka dak nangis di tanra pamase maraja, risek di rupa tau ya ko ilmu ngi pegau ide cengi, nan niat pamase to ya ko dalam wangi fu ngala taala salewi jae. Itu adalah nikmat. Ye, ipalesi, Pak. Iro de cengi manes agama de cepak kebaikan ibadah bahkan tapi terkadang orang susah melakukannya sebaliknya ya tosi koja maderi telos bawa mi pegawai betul atau tidak terkadang orang kekuatan untuk melakukan kebaikan itu menesa deh cepat melakna suruga bahkan tapi orang luar biasa maderi maderi ke jami pak menesa deh ceng campur tomi jama bahkan terkadang keburukan pak kekuatannya melakukan keburukan menes saja, weh luar biasa batena. Mari ngeset di batena pegau ipak kasbiak, jae. Ia koja dua jang, telu jang, patak jam monrot tudang, tawa para katei, naja momo. Ia mana kuda cengi pak, maring kalinya bawa ceramah, sejak bawa tomat ceramah, tayo nano ke ustaz, ia mau biar ustaz, maka lah datang debatena mak bicara kena, weh, Ustaz Yusuf mau biro si bawa mana yang kau tanah kena. Padahal Ustaz Yusuf aja mau bipaimer. Kelak dekjak cara mana. Maka si nama aja. Kena. Wah, lima cara mana yang mana nak kena. Itu wabar kata. Mari cabur itu. Kuh. Betul atau tidak? Kena aja mau biro paimang. Wah, bayangkan. Nanti. Ini mana apa kena. Ya apa tuh? Ini Bapak Ibu. Makanya iman. Apa terkadang ketika kebaikan itu Pak Maderi ro decengi melo ija mama susah Pak Pedalita ya to si koja ah terkadang we renu Pak jame jae menes saja kalau jak mako koital le Bapak Ibu ye we malah kebanggaan itu we bahkan sekarang kemungkaran Pak terjadi di mana-mana kabe Pak Ketua ayo makor rite kesempatan rutah. Jadi ustaz tahu, maka aku dirubuk dia sengi NU. Saya hanya datang di sini dengan niat tadi, mau kak berangkat gurunda ke Polmas bersama mertua, bersama istri dan anak saya. Semua bapak ibu, semua sudah jadi. Wasing di gaga jadwalku, baja maka tu baju mak. Si senang ke si pale, ya seng ustaz harkama pak, nak cet si kak kena, dega mulo. Mati ni. Pedang yelok matu aku kena kak. Baja fifuang lah. Tok jog ke Kolmas. Apa? Okoro. Milo-milo mandri duriang. Coba nang kacara. Agak kata kak. Baja fifuang. Okoro. Elok kalau si puluh-puluh si bawang kota. Alhamdulillah jadi. Di gagal ni aku milo lo macaram. Aku milo tau mama hadiri. Apa? Wengerang yu sasar kama. Mimi mama motor. Kata kak mama. Apa tangi wita orang. Subhanallah. Ternyata taruh ni motor. Ustaz tolau manu. Akhirnya letuk. Letuk yoke. Di jamak iya.
kita ada makutan ustaz sendiri mah tu macam guru tak ni mah tu macam pak ketua maka dia pak ketua dia segit rendali lah teh pak ketua pasti depek nah na pada tetek bau men pak na ya tu dia sengin upak bu sami na wa atau na pak na mulai de iya puan insyaallah terima terima. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lanjut di. Jadi berikan saya ya Allah kemampuan untuk meninggalkan keburukan. Nah, sekarang Bapak Ibu. Yeromelo e ipatet iparekeng ilalen ati tapi ko carana yero agagaina mate de semangat tak pegau ide cengeng. Nah, iya jae. Pekko kira-kira ro Pak Bu yang dimuliakan oleh Allah naulle ro fuang Allah taala tak parekeng ilalen ati ta narengi apa tiro fuang Allah taala. Untuk senantiasa matakda kisah di papadat ni tak jamai dia cengi Bapak Ibu dibanding jae. Nah, satu kuncinya Bapak Ibu perbaiki dulu niat. Innamal a'malu binniat. Semua amal perbuatan itu Pak Bu tergantung dari niat kita. Ah, sininna de cengi agagai melo e ipegau Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya kumatakda niat tak mapasandre ke fuang Allah Ta'ala. Maka Allah yang bantu kita untuk melakukan hal yang baik yang kita niatkan itu Bapak Ibu. Selama niat kita baik. Betul. Magi ironia e Pak, ada apa dengan niat? Saya dengar guru tak Pak. Ironia e onrotan rena angka na niat makan jae jame de cengi Pak. Maka de guru tak ia tu niat e padelona na tasinru paritellae pondasi akong katau bangunan. Jadi kong kade ceme ipegau Bapak Ibu mesti yang pertama ipaluru ya tu tania hawa nafsu tak na yakia niata. Niata me pakasingi sikole, niata me pakasingi masige. Maka de fuang Allah Taala wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ni gini gitu makan ja apa sandre na tau na tonga-tonga ku fuang Allah Taala aga nasu fuang Allah Taala yaj'al lahu min amrihi yusra, maka baginya Allah yang akan memberikan kemudahan dari setiap urusan bahkan kesusahan yang mereka hadapi. Fuang Allah Taala mato je janciki ya ku ya mato mon ro ma sandre aja na mucapa. Iye, napi tu dari angka tau pa. Menurut akal deje no lejaji, maka to siani anu manak bangun masjid itu manak bangun sekolah, kenre malam maladui, pak kitamu itu apa rakate? Tapi ko fuang Allah Taala terima pasandre Bapak Ibu Allah Maha Kaya, betul atau tidak? Terkadang itu rezeki pak bantuan datang tak diduga-duga. Elo naniga fuang Allah Taala pake de pak. Pak namo tangka to sogi Bapak Ibu mega warampara ko de mate iwerengi aceni ngati mapedeceng. Ye, jamir dicengi Pak Budi na ulle masusah. Na fuang Allah Taala je janji ki ni gini gi makan ja apa sandre na ya ja'allahu min amri yusra. Allah yang akan memberikan kemudahan dari setiap bahkan kesusahan yang kamu hadapi. Kesusahan Pak Pak kita matalino masusah memang ijama, tapi kalau Allah yang memberikan kemudahan, kecil bagi Allah untuk mengubah kesusahan itu menjadi kemudahan. Tapi sebaliknya, kalau Allah juga mudah mengubah iya, kesusahan itu Bapak Ibu mengudah. Kemudahan itu menjadi kesusahan. Iya, gampang bagi Allah. Nah, niat yang pertama Bapak Ibu, iya niat pusti makanya. Niat itu ya beripada lona pondasi akong katau bangunan. Nama tanda pondasina insya Allah. Namo aga kena itu tabu. Moten de tanedi itu nanu, nagoyang. Kenapa? Iya, karena pondasinya sudah kuat. Cakar ayamnya sudah kuat. Tapi taite buat. Ya ko angkat tau bangunan nama lemah memang matoni pondasinya cakar ayamnya lemah, yakin dan percaya bangunan itu tak tang abu angin kena cek di amruk rata dengan tanah. Kenapa? Terombang ambik. Itu dasar niat Pak. Ia niat matadai ma pesona di fuang Allah Ta'ala wa katai insya Allah. Namo maga tau batena Bapak Ibu ma peraganda makra dia na cocok Bapak ko tetap fuang Allah Ta'ala todoku. Ya minang katau Bapak Ibu makan ai dek makoi oh makoi pale matung kasih cek dia kena makoi pale iya pale bapak ko sih eh tahu apa kata dia tu gagal kata dia masak nak tahu iya tak cabut Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah maka niat yang kuat elo kimi te bukti na niat kuat mau lihat bu mau ibu dia tu tak tindro je lagi pale tetik moki usen eh coba lihat bu pasti kena. Ia tu hebatna tu niat mata de
apa sanrek mata de iko fuang Allah Taala pak tabayang kengere yaitu koramalangi angkatu yaseng asiangin betul angkatu biasa asiangin tapi orang yang bagus niatnya itu pak melok matinro niatnya melok matoma puasa baja makanjak todok na ko fuang Allah Taala apa sanrekna makanjak niatna na matinro ia mana na otok bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah lesu mani pak beri jamak subuh lanjutkan puasa atau tidak? Lanjut. Apa pura memania atau betul nama elok matin? Tahu makwani pak nasabak makan jak niat nari betul nama sorok matin ro bapak ibu yang dimuliakan puang ala talon nonre makati pasan re ini na memang asianeng berarti de nanre subuh. De to de inung subuh. De to na sikat gigi subuh. De to na gak pokok na de na inung de nanre. Bayangkan bapak ibu, biasanya orang seperti ini, namo dek nan resubu tapi makan jai matak dek niakna, ya Allah yang akan mudahkan sampai dia berbuka puasa, tidak merasakan lapar dan dahaga. Betul? Ya. Maka dia tu, hei, dia tu jai wan resubu manakah? Pada-pada Moisa di papeda diku, Allah yang kasih kekuatan dari niat yang kita, ya, sampaikan kepada Allah. Tapi kasus yang sama. Engkau tahu bu, biasa-biasa miniakna. Biasa maniak mato tapi biasa-biasa ni. Tak pematin roh. Asyik ngetoh. Ia mana notok bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tetek enaman di subuh. Kira-kira bisa lanjut puasa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa lanjut. Sebab maniak mau pada-pada pun nangis maniak. Demi nama terdak niak na. Subhanallah pak. Biasanya orang seperti na sabak de na mate de nia na bu maderi na pitete asira mangoro-ngoro ni wetana mah malupu kak je madeka kak je na pau ni makrawe de memang wan resubu nangi ya ro padahal nangi ro de tu nan resubu de tu nan 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 ye letu batoi kenapa Allah yang kasih kekuatan dari apa yang Allah berikan kepada kita jadi gaga ce itu nia ai pak nia makan ja iko fuang Allah Taala Allah yang bantu fuang Allah Taala memato asen inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku ya Allah, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Suserahkan semua kepadamu ya Allah. Alhamdulillah ini yang sempat saya sampaikan Bapak Ibu. Ya, aja nanti giling Ustaz Nida mi tejangih. Tibawa ni kam mamofa melona faletu matu guruta dan seterusnya insyaallah. Agak ufalatu keki semua dicinna ya kepada yang dicinna itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangannya itulah saya Bapak Ibu sebagai manusia biasa yang tak luput dari kekurangan dan kehilapan. Insyaallah pada sihat-sihat manaki gurunda semua, para sihat-sihat manaki kader ulama nahdin insyaallah ketika kita semua menyandarkan niat kita hanya kepada Allah maka Allah yang akan membantu kita sesusah apapun itu maka insyaallah kita akan selalu mudah ketika kita bersama-sama insyaallah terima kasih semua billahi taufiqi wassaada wallahu almuafiq ila aqwamit tariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.